Teman-teman, pasti kalian tahu dodol. Kuliner ini biasanya wajib parkir di meja untuk dihidangkan saat hari raya lebaran maupun saat acara hajatan pernikahan. Nah, kali ini saya bersama masyarakat sedang rewang membuat dodol untuk kudapan acara pernikahan di Harjosari Desa Lemang, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti apa? Ikutin terus saya, teman-teman. Ini dia teman-teman suasana rewang pembuatan dodol di Harjosari Desa Lemang Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua warga khususnya yang laki-laki berkumpul saling bantu mulai memarut kelapa sampai memerah santannya, menyiapkan bahan-bahan lain seperti menyiapkan gula merah dan tepung beras ketan teman-teman. Setelah semua bahan-bahan siap, baru pembuatan dodol dilakukan. Proses pembuatan dodol memakan waktu lebih kurang 6 jam, teman-teman. Selama 6 jam, proses mengaduk tidak boleh berhenti sama sekali. Kayu bakar juga harus terus diperhatikan. Oleh karena itu, kebersamaan rewang sangat dibutuhkan. Apalagi membuat dodolnya dalam jumlah banyak untuk keperluan hajatan seperti ini, teman-teman. Jam diaduk mantap sekali teman-teman. Biasanya saat rewang musik-musik pengentak semangat diputar teman-teman dengan menggunakan speaker. Seperti saat ini musik terus mengiringi kami yang sedang membuat dodol. I'm not afraid to die.
inilah pembuatan dodol di kampung ya, Dusun Natusari, di rumah Mbak Sam. Ini dia teman-teman proses akhir dari dodol yang telah jadi dan telah matang teman-teman. Dodol dipindahkan ke tempat berupa pelepah daun pinang yang telah dikupas. Upih kami menyebutnya teman-teman. Rasanya bikin beda dan enak sekali baunya. Oke teman-teman, selesai sudah saya bersama warga-warga Harjosari membuat dodol. Akhir kata, tetap stay di Heru Muawin Channel dan bye-bye teman-teman.